Hey gengs, kali ini budaya sawer ya. Budaya di Indonesia biasanya pengantin itu disawer menggunakan permen atau makanan dan uang recehan yang biasanya menjadi sambutan meriah buat anak-anak dan ibu-ibu yang memeriahkannya. Nah, kita saksikan keseruannya. Nah, ini budaya sawer. Ilahi anta masyuruhu wa matumuhsini mahabbataka wa ma'rifataka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allah ya Allah syarapan alam dunia. Punten hadirin sadayana satadana sawaran dikawitan. Disimagi pada ijab hira neng mibin. Di mana dia kahoyong hidup misalnya tak ada pada dia bisa terkuat. Pamungi lalu pamulut dia masing tengajak tekun pari pasukuhu kotong meting balung tulangnya. Pamungi kasurang hidup di mana dengan dia bisa sama tak ada tua pada dia laksanakan. Pamungi masing ayam manfaat na wab khusus tanggo uwa aninya riosna. Oke khusus na tanggo hidup dua anu pada bisa berani. Siap kamu pada mulut sampai lah. Pakai rapat ini ya. Maka dia urang. Yuk truk galur di karuhun terajak pengawali nyambuang ke balarea. Sawer ape? Tinggal tini nak figurang ibunya. Jentang sama bapaknya tuh sunat-sunat ada tadi. Nangi ya mah katurunan di seorang sebayana. Ngawaris kebudayaan seni Sunda sawer asli. Seni Sunda pikan suruh gambaran silo kadiri pulang kajang jona. Kadiri singta. Tidak maka pikiran iya pepelin jalan pintu dulu luka diri sing lilir halang luka di sing lar muna yang selamat diri dimunya gunung barang pepejang sing repe. Dur repe rapi nu salembur kacai jadi salawi kadarat jadi saloga padu kuat bakai kula ingka barilahan ancrut jadi hiji Bismillahirrahmanirrahim.
lahir basipat ada ulur lahir tak kudu tekad ayam sing tepat alhamdulillah alhamdulillah semua sholat wa salam ala nabi sayyidina Muhammad ali wa sahbihi kiram salam tadin ya salaya para wakil jendaraya para kancang amaru ya nusa bibi diraya sing lagi ada para lomba hayna kumamukum adek kuasa bayam ayun mari madangin dan pantun pantun umamu bisa wedi nangga dia dan wantar rumah ngeplek dan jabar mempamuki ulah ya wakunun benikah hasil ahum kulamat kaki bekrami maimah sopakan tutumani lulus tahuslah kira bicara rumah tangga nabi jauh tibahlah cocok bidet tetanah rahmat rohim kawitan mangga keras saraksian bila hayak kelepatan laras lerku para iwan pangan dan laras yelah tetap gemas yelah ulang paling rasulah wayang ada malilah ujang ulah tanya berkah karam mintang damu asa puting camplang mau datang kalah lendeng anak kici kene pisan kepanangi pirang pala tidak kabul pernikahan yang ikdal ke patah lekan ku ayah ngajab kabul ujang halal campur maul yang istri anu ngajentul di gigiran ujang tungkul tahe-tahe bojo ujang pibatur di naranjang jang batu hirup sakandang sakawirang sakasenang piwaku ayah napisan hidup boga pamajikan serta boga kewajiban anu kudu di tohonan ujang kudu ilas niatan kawin sejatoan kujang sejangnya rumah kain reka ladur syahwat lamun ujang lepat tangga sok gampang las kadedah batang senang kalah riwa akibat mati jaringa kabojo hidup si asih reka kolah kudu rupi ulah sok rosak kiri sumawana mun bititi anak yang hidup si ngerti bojo kehamat kusti hidup pusti pusti anggap kimat anu sakti lamun seteta amanatku jangan hidup kawala cilaka dunia akhirat hari pertama rawat nalain ngan ngurus pake nata cukup kita imahna penting mah agama na bojo teku ujang tuntun papa tahan sholat rukun ibadah na masih tekun ulah gadi istri buhun kabojo ulah sok ngantep di sini sekarap-karap sampai dah bogoh renjang resep di sini lakakan hidup sabab dauhan Allah ge bojo teh musuh caro ge ngurusna kurang hade ngan loba mere pake lamun bojo sok nyarantang sok nyarekan naga bantalang eta teh tamaha urang lantaran asuhan kurang bongan urang sok telidor atawa sok telowidor salingkuh jeung telohean panastiku bojo ditegur coba lamun urang benarnya ke papagon upang kertinan tu bojo gebakeun nurut kalawan jalinger mun bojo keur ngarasula ujang ulah rek nyuara mun nembal sok urara antukna ujang moera lamun rumah tangga ujang beres roes herang mencrang tangtu ujang anu senang mun kusut ujang nu wirang hirup jeung bojo sing layet kudu silih pikageugeut ibarat gula jeung peueut amisna manikareut ima-ima sing merena supaya karasa kena dina sakur laku lampa ulah tinggal musyawarah bojo ajakan badami petak itu teh utamin teu cara lampah sembunyi petak itu mah teu unik lamun ujang menang milik pama ujang ulah licik angguran ka imah bali kabeh duaan mutik tri rejang kade pisan ujang rek boga mata karanjang teu kaopenjo nu lenjang sok poho di larawira ujang ulah hayang nyandung sabab moal mata kuntung malahan sok mantap bingung akhirnya mata kaduhung sana jan nyandung teh wenang tapi saratna teu hampang teu cukup ku pedah hayang ulah pedah loba uang saratna nyandung teh adil mun teu adil tangtu jail nu jail sok tigurawil jadi baturna idajil sing bisa ngukur kakujur sing ngaragap hate batur nafsu ulah sok diabur kaduhung mah sok dipukur ujang
asu kana pangajak na nafsu bisi cara satu asu gorengna turun ka icung nu kudu dipahing pisan ngadeketan palacuran lacur hiji kalakuan panggedena kajahatan lacur panggedena dosa sababna dasa manusia kahormatan diperkosa mata karuksa ka bangsa satuluna kana ti